warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, saya Yoke Lestari hadir menyapa Anda tentunya di In Jambi. Dan In Jambi akan selalu berusaha konsisten memberikan tayangan yang berkualitas, edukatif dan informatif bagi masyarakat Jambi. Pemirsa, Kabupaten Batanghari tidak hanya dikenal karena perkembangan pembangunan yang sangat pesat, tetapi juga karena dedikasi tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau TPPKK dalam mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat. Dan di sebelah saya tentunya sudah hadir narasumber yang luar biasa. Saya sapa terlebih dahulu Ibu Zulfa Fadil SE. Makasih, Yoke. Selaku Ketua TPPKK Kabupaten Batanghari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Yoke. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, semoga sehat terus ke depannya. Amin, amin. Ibu, sama ya. Doa yang sama ya. Amin. Kami berterima kasih Ibu, kami sudah diberikan kesempatan main ke rumah dinas. Kemudian juga Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya. Sama-sama. Di tengah kesibukannya. Sama-sama. Dan kita ini akan berbicara selama kurang lebih 1 jam ke depan Ibu. Oh, tentunya di In Jambi dan membahas tentang TPPKK Kabupaten Batanghari. Siap. Baik, mengawali In Jambi kita hari ini Bu, iya, kita ketahui bahwa TPPKK Kabupaten Batanghari ini kan sebagai tombak atau penggerak kekuatan awal di sektor lokal yang tentunya menjadi dampak yang positif bagi masyarakat. Bisa diceritakan kepada pemirsa di rumah Ibu, okay, program apa saja yang saat ini sedang digaungkan di TPPKK Kabupaten Batanghari? Jadi Yoke, tim penggerak PKK ini tentunya kita mengacu pada pusat ya, PKK pusat berjenjang ke provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, kelurahan. Yeah. Jadi kita program, sebenarnya program PKK itu ada 10. Yeah. Jadi 10 program PKK kita sinkronkanlah dengan kebutuhan yang ada di Kabupaten Batanghari. Tentunya dari 10 program pokok PKK itu pasti kita jalankan di Kabupaten Batanghari. Sekarang ini kita sedang lebih memfokuskan bagaimana tentang penanganan stunting. Jadi penanganan stunting yang ada di Batanghari ini terhitung Agustus 2023 kemarin, hasil dari EPPBGM, data elektronik, pencatatan dan pelaporan berbasis gizi masyarakat, stunting di Batanghari sudah turun 7,13%. Luar biasa Bu ya. Jadi mudah-mudahan didukung oleh semua pemangku kepentingan, juga seluruh masyarakat, kesadaran tentang pencegahan dan penurunan stunting ini, target kita bisa berhasil dan tercapai. Baik, jadi luar biasa sekali. Salah satu dari 10 program yang berkaitan dengan pusat juga tentunya adalah stunting begitu Ibu ya. Dan turun 17%. Sekarang 7,13% berdasarkan data EPPBGM. Baik, luar biasa sekali. Dari program 10 tadi Ibu, selain stunting, ada program lain mungkin yang diunggulkan? Jadi kalau dari pusat, mulai dari Pogja 1 hingga Pogja 4 itu kita memang ada yang digaungkan agar kita laksanakan di kabupaten hingga ke desa dan kelurahan. Yeah. Tapi kami punya juga program sendiri namanya Desa Tangguh. Desa Tangguh. Jadi itu sudah 3 tahun ini kami laksanakan untuk itu adalah program inovasi sehingga masyarakat terkhusus di desa yang tangguh. Nah, kriteria tangguh itu pun ada. Jadi menyesuaikan dengan programnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati Batanghari yang tertuang dalam 36 visi misinya. Jadi di dalam lomba Desa Tangguh itu kita melibatkan unsur-unsur tangguh. Seperti dokter tangguh, pelatih tangguh, guru ngaji tangguh, penyuluh pertanian tangguh, yang intinya yang serba tangguh lah. Serba tangguh. Jadi masuk di dalam kriteria Desa Tangguh tersebut. Nah, kita ingin desa-desa memahami bahwa ada program Pak Bupati yang harus mereka tahu, mereka kenali, mereka pahami, sehingga tidak ada lagi yang namanya miskomunikasi antara di bawah dengan yang di atas. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang program yang dijalankan ini juga tentunya mengacu dengan program yang digaungkan oleh Bupati begitu Ibu ya. Dari 36 program tadi begitu Ibu ya. Baik, lupa tadi ada juga motivator tangguh di dalam. Nah, ini motivator tangguh ini saya sangat terima kasih kepada Bapak Bupati yang menginisiasi
program ini, ya. Karena adik-adik motivator tangguh ini sangat membantu dalam PKK, terutama dalam pengumpulan data, ya. Penginputan data. Jadi memang berisi adik-adik yang usianya di bawah 30 tahun, yang masih muda, energik, jadi sangat membantu PKK, membantu perangkat desa, yang jelas membantu pemerintah Kabupaten Batanghari. Baik, jadi memang ini ada keterkaitan dari berbagai pihak begitu Ibu ya, untuk ya. Membangun Batanghari menjadi lebih tangguh lagi tentunya ya. Begitu Ibu ya. Baik, dari berbagai program tadi, kita tentunya berfokus ke pendidikan, ke kesehatan begitu Ibu ya, ekonomi ya. Dan pemberdayaan masyarakat. Seperti apa program-program ini diimplementasikan kepada masyarakat? Jadi kalau sekarang, seperti contoh pendidikan, ya. Program Bupati juga ada, namanya beasiswa tangguh. Nah, kita di PKK bagaimana juga menyosialisasikan ke program pemerintah sehingga terjangkau sampai ke bawah. Ya. Jadi informasi-informasi itu akan tercapai jika PKK ikut terlibat. Jadi kehadiran PKK ini memang sebagai mitra ya, garda terdepannya dalam menyosialisasikan program-program pemerintah dan mengajak agar masyarakat mau terlibat dalam pendidikan. Ada beasiswa tangguh, kemudian kita juga melibatkan OPD-OPD, ya. Contohnya di program POGJA 1 itu ada pola asuh anak remaja era digital sekarang, ya. Yang kita ketahui sekarang kita tidak bisa lepas dari gadget begitu Bu ya. Gadget, digitalisasi, teknologi. Jadi bekerja sama dengan namanya Dinas DPPKB P3A ya. Bersama anak-anak genre, duta-duta genre ya. Menyosialisasikan tentang Pak Redi itu, kemudian dengan Disdakop tentang koperasi, tentang bagaimana pelatihan-pelatihan keterampilan sehingga UMKM UP2K yang ada di Kabupaten Batanghari bisa bangkit kembali, bergairah kembali. Kemudian dengan Dinas P3 Kanan, Perkebunan dan Pertanian dalam rangka penyaluran bibit sehingga kita bisa membuat kebun PKK. Kemudian juga dengan Dinas Kesehatan itu penanganan stunting, penyakit-penyakit tidak menular seperti diabetes, jantung, penyakit-penyakit yang sekarang bisa dibilang mulai banyak begitu mulai Bu ya. Banyak, tidak menular tapi banyak ya. Pasiennya, banyak yang kena penyakit tersebut. Jadi kita berupaya dengan semua OPD ada program-program yang bisa kita sinkronkan sehingga memberikan manfaat kami sebagai PKK bisa membantu program-program kerja pemerintah. Baik, luar biasa sekali. Sebagai Ketua TP PKK Batanghari, Ibu, dari sudut pandang Ibu, dampak positifnya sebanyak apa dan apa saja yang dihasilkan dari program yang tengah dijalankan saat ini? Alhamdulillah, kalau saya sih, mungkin masyarakat ya yang harus menilainya, tapi saya merasakan gairah akan PKK ini sudah bangkit. Dulu waktu 2021 saya dilantik, saya sedang bersama teman-teman tim PKK Kabupaten Batanghari melakukan satu kita rapat dulu apa nih yang mau dibuat gitu, karena selama ini kita tahu pembinaan ini tidak tersentuh ke seluruh desa, hanya beberapa desa, itu pun kalau ada mau lomba. Nah, saya dulu flashback karena pernah jadi ibu camat lebih kurang 4 tahun, saya melihat PKK ini harus tersentuh seluruh desa. Tidak bisa hanya desa-desa tertentu atau desa-desa yang kita anggap gampang membinanya gitu saja. Oh, tidak. Jadi kita harus menyeluruh. Ya. Nah, kebetulan di Batanghari ini ada 110 desa dan 14 kelurahan. Jadi saya mengajak teman-teman, sanggup nggak kita pembinaan ke 124 desa dan kelurahan yang ada di Batanghari ini? Ya. Oke, tahun pertama kita mempersiapkan diri. Mungkin tidak bisa langsung ya, karena kita juga harus mempersiapkan kapasitas pengurus kita juga, karena kami banyak juga pengurus yang masih baru. Kemudian pengurus PKK di desa dan kelurahannya juga banyak yang baru. Ya.
Jadi ibarat berperang, planning dulu, ya. Rencanakan dulu, ya, amunisinya disiapkan dulu. Yang jelas ilmunya dulu harus dikuasai. Ya. Nah, kemudian tahun kedua kami mencoba beberapa desa dari kecamatan itu kami pilih beberapa desa dulu yang kami persiapkan untuk menjadi percontohan untuk di tahun kedepannya. Nah, di 2023, alhamdulillah target kami tercapai, 124 desa kelurahannya sudah kita masuki semua. Nah, apakah itu sudah berhasil? Belum, tentu belum. Karena itu baru awal, lebih ketepatnya supervisi. Nah, di 2024 ini insya Allah akan kami lanjutkan, turun kembali ke 124 desa kelurahan, evaluasi. Bagaimana tahun yang kemarin kita bandingkan dengan tahun ini, adakah perubahan signifikan, ya, perubahan yang berarti bagi desa tersebut dan yang paling penting bagi masyarakat situ, apakah sudah ada perubahan pola perilakunya, hidupnya, perubahan lingkungannya. Intinya kita ingin lihat dampak langsungnya. Baik, luar biasa ya, sekali, Ibu. Nah, pemirsa, perbincangan kita ini seru sekali, namun kita akan jeda terlebih dahulu, Ibu. Oke. Tetaplah bersama kami di InJampi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di InJambi dan tentunya saya masih bersama dengan Ibu Zulfa sebagai Ketua TPPKK Kabupaten Batanghari. Bu, kita masih membahas mengenai program di TPPKK Batanghari. Kita ketahui bahwa salah satu programnya juga ini adalah Rumah Bunda. Seperti apa Rumah Bunda ini, Bu? Oke, jadi Rumah Bunda itu juga masuk dalam 36 program visi-misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati. Jadi Rumah Bunda ini sebenarnya sebagai wadah. Aspirasi bagi masyarakat, terkhusus ibu-ibu, ya, kaum perempuan, gitu. Masalah mulai dari masalah di dalam kandungan, lansia, hingga juga masalah dari kelahiran hingga kematian. Jadi kita mengutamakan bagaimana Rumah Bunda ini bisa efektif, bisa menampung aspirasi masyarakat, terkhusus kaum emak-emak, kaum ibu-ibu, kaum perempuan, mulai dari permasalahan kehamilan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah remaja, orang tua. Jadi kita tampung kemudian bersama dengan PKK Kecamatan, Pak Motivator Tangguh, menyambung aspirasi tadi ke dinas-dinas terkait. Jadi kita sebenarnya lebih kepada bagaimana kita yang menampungnya, nanti OPD-OPD yang akan menyelesaikannya. Baik, jadi memang Rumah Bunda ini untuk menampung keluhan, aspirasi, aspirasi perempuan di Batanghari, begitu Bu ya. Nanti baru dialihkan ke OPD terkait untuk diselesaikan, begitu. Apakah Rumah Bunda ini adalah strategi khusus, Ibu, dalam meningkatkan partisipasi perempuan demi pembangunan dan pemberdayaan di Batanghari? Ya, itu termasuk bisa dibilang pelopor idenya ya saya, ya. Luar biasa. Jadi, karena kita tahu Bunda, ya. Bunda itu kan tempat ngadu. Ngadu yang paling asik itu kan Bunda. Jadi kalau curhat ke Bapak pasti minta uang, ya. Tapi kalau gue curhat ke Bunda itu bisa ngomongin semuanya. Dari isi hati paling dari dalam, ya, Bu. Dari isi hati, ya. Jadi saya berpikir memang PKK programnya sudah sangat bagus. Tapi kita cari program khusus yang memang harus menyentuh ke kaum perempuan tersebut. Jadi memang Rumah Bunda ini sangat strategis untuk bagaimana perempuan ini punya tempat. Punya tempat, punya wadah, begitu, punya wadah, ya. Wadah. Diberi kesempatan untuk mengekspresikan dirinya sehingga cita-citanya, keinginannya itu bisa disampaikan, bisa disalurkan, dan mudah-mudahan ada solusi. Ada solusi bisa diwujudkan. Wah, ini luar biasa sekali. Dan keterlibatan masyarakat sebetulnya adalah salah satu kunci, begitu, Ibu, ya, dalam keberhasilan program TPPKK Batanghari. Upaya apa yang telah dilakukan dalam mengajak untuk masyarakat berpartisipasi, Bu? Jadi sebenarnya kalau mau berpartisipasi kita harus buat, ya,
kegiatan-kegiatannya, ruang-ruangnya gitu. Jadi masyarakat tidak mungkin mau berpartisipasi kalau tidak ada ruangnya. Bingung ya di mana nih mau mengekspresikan dirinya di mana gitu. Jadi kita bersama OPD, bersama komunitas, disupport oleh Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, bagaimana kita menciptakan ruang-ruang terbuka untuk masyarakat sehingga bisa ikut terlibat dalam hal-hal pemerintahan. Kita buat juga kegiatan-kegiatan rutin sehingga masyarakat bisa tahu, wah sekarang kita kalau mau pagi-pagi mau senam ada Car Free Day, ada Car Free Day di depan rumah dinas Bupati Batanghari tiap minggu pagi. Nah, efek multiplier, efeknya apa? Pelaku-pelaku UMKM sekarang mulai menjamur. Jadi kegiatan-kegiatan UMKM di Car Free Day itu sangat terasa. Jadi kemarin saya dapat info, data tervalid. Jadi putaran perekonomian Kabupaten Batanghari di Car Free Day, jadi yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM itu 60 juta hingga 100 juta. Jadi luar biasa omsetnya ya Bu ya? Iya, hanya dalam waktu beberapa jam saja. Jadi multiplier efek ini yang ingin kita kita capai. Kemudian kita siapkan juga ada panggung di bawah. Nah, itu untuk ruang ekspresi bagi komunitas-komunitas pelaku-pelaku seni yang ada di Kabupaten Batanghari. Mulai dari TK hingga kuliah. Pokoknya intinya asal mau silakan tampil. Ada tempatnya begitu Bu ya. Mudah-mudahan di 2024 ini tiap malam minggu akan ada panggung ini akan efektif di 2024 ini. Kemudian Car Free Night kita juga lagi menyiapkan. Jadi kita mencobalah membuat hal-hal yang sesuai dengan minat masyarakat. Ya, kebetulan juga Pak Bupati hobi olahraga. Kegiatan olahraga di Batanghari memang ditumbuh kembangkan. Mengingat olahraga itu untuk memupuk jiwa sportivitas, mencegah hal-hal negatif, terkhusus untuk anak-anak muda kita, jaga dari narkoba, judi online, kenakalan-kenakalan remaja. Ya, yang kita harus mulai dari sekarang, kita harus berpikir keras karena anak muda itu adalah generasi kami selanjutnya. Baik, ini mungkin sudah ada jawaban tadi dari Ibu. Kita bertanya mengenai inovasi dan juga proyek kreatif, Ibu. Apa saja inovasi dan proyek kreatif yang diperkenalkan oleh TPPKK Batanghari? Oke, jadi tadi sudah kita jelaskan. Yang jelas, kalau Rumah Bunda itu masuk dalam 36 program visi-misinya Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati. Proyek inovasi kita untuk tahun ini, bagaimana desa tangguh yang kita siapkan beberapa tahun ini bisa lebih menjangkau ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Batanghari. Jadi kalau dulu kita mencari hanya beberapa pemenang, tapi kalau ini kita pengennya semua desa yang ada di kecamatan itu bisa memenuhi kriteria desa tangguh. Jadi harapan kami desa-desa, ayo libatkan program-program Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati tentang pelatih tangguh, guru ngaji tangguh, dokter tangguh, penyuluh pertanian tangguh, motivator tangguh, libatkan untuk berperan di dalam PKK di desa dan kelurahan. Baik, jadi memang dengan berperan aktif tentunya mengikuti program akan berdampak positif juga bagi masyarakat begitu ya Bu. Ya, luar biasa sekali pemirsa. Nah, kami masih akan berlanjut kembali. Ibu, kita masih akan berbincang lagi. Namun kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah bersama kami di In Jambi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di In Jambi dan tentunya saya masih bersama dengan Ibu Zulfa. Terima kasih. Ya, Ibu, kita melanjutkan perbincangan kita tadi tentunya mengenai TPPKK Batanghari. Sejauh ini Ibu, seperti apa atau bagaimana TPPKK Batanghari mengakomodasikan kebutuhan di masyarakat pedesaan Ibu? Oke, jadi kita setiap bulan melaksanakan rakor dari PKK Kabupaten. Kita mengundang Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan beserta anggotanya. Kemudian kita mengundang juga
Ketua Tim Penggerak PKK Desa untuk hadir itu secara bergantian. Jadi di tiap bulan itu, misalnya bulan ini berapa kecamatan dulu berserta Ibu Kadesnya selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa. Kemudian disitulah kita menyampaikan informasi-informasi tentang program-program kerja yang akan kita buat. Yeah. Misal di tahun ini kita akan melaksanakan pembinaan desa tangguh, pembinaan 10 program pokok PKK, dan kita memberikan informasi, mengedukasi tentang indikator-indikator apa yang harus disiapkan. Nah, itu menyangkut lomba. Tapi untuk menyangkut kesehariannya, kita meminta kecamatan dan desa kelurahan membuat sendiri program kerja, selain program kerja rutinnya, juga buat program kerja inovasinya. Jadi nanti kita akan nilai, kita akan lihat sejauh mana keseriusan PKK di kecamatan, desa, dan kelurahan, hingga kita tahu ini tujuannya apa, sasarannya siapa. Jadi kami berharap di setiap rakor kami di tiap bulan itu, dari kecamatan dan kelurahan desa memahami tujuan rakor kita, dan kami berharap mengimplementasikannya di wilayahnya masing-masing. Baik, luar biasa sekali Bu. Jadi memang ketika terjun ini Bu ya ke desa-desa seperti itu, apakah ada tantangan yang ditemukan Bu? Kalau tantangan banyak pasti. Keseruannya banyak ya. Yang jelas kebahagiaannya itu paling banyak. Karena PKK itu sebenarnya ada suatu semangat baru ya. Kalau menurut saya setiap desa itu punya beda-beda karakteristik ya. Mulai dari wilayahnya ya, mulai dari aksesnya mungkin Bu ya. Akses paling jelas seru, cuma alhamdulillah di bawah kepemimpinan Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Batanghari, Pak Muhammad Fadil Arif dan Bapak Haji Baktiar, akses-akses jalan sudah mulai dibaiki, infrastruktur mulai dibaiki. Nah, disitulah kami juga bisa menginformasikan ke OPD terkait, ke Dinas PU, wah ini jalan yang ini itu belum bagus, mungkin kalau bisa bagaimana ini, kapan diperbaiki. Nah, nanti kami dapat info, oh sudah masuk Ibu, sudah masuk dalam tahun ini, mungkin segera akan diperbaiki. Nanti kami kasih tahu juga, kita doa sama-sama ya Bapak Ibu semua, jalan ini akan diperbaiki. Tentunya itu tadi, kita menyosialisasikan program-program kerja pemerintah. Jadi, kemudian tantangan lainnya, kadang kita turun, masyarakatnya tidak ada di tempat. Ya, kita tidak mungkin memaksakan ya, pembinaan itu kan butuh waktu. Kemudian kadang kader-kadernya ada yang kerja, ada yang ke kebon ya, ada yang ke sawah. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Tapi kami berharap sekali perangkat desa, ketua PKK desa beserta pengurus intinya itu ada. Kemudian serunya juga apa ya, kelucuan-kelucuan, keunikan masyarakat dengan berbagai macam suku, jadi bahasanya ya, makanannya yang disajikan gitu. Jadi kita ketemu hal-hal baru yang selama ini mungkin kami yang hanya ketemu kue itu-itu saja, lauk itu-itu saja, nanti akan ketemu kue-kue khas yang jarang ditemui begitu ya. Jadi serunya di situ. Dan kalau lagi beruntungnya, kalau misalnya kita penilaian, ada lomba-lomba, lomba dasa wisma, pemanfaatan pekarangan, hatinya PKK, nanti kita pulangnya tuh dikasih oleh-oleh gitu. Ibu bawa ini, ada kangkung kami, Ibu bawa ini, keripik kami. Luar biasa. Ya, itulah. Jadi saya bilang PKK itu seru. Banyak silaturahminya di situ, banyak plusnya di situ, yang jelas banyak pahalanya. Luar biasa sekali. Tadi kan kita berbicara tentang tantangan dan juga keseruan begitu Bu ya. Selama program TPPKK Batanghari dijalankan, evaluasi apa yang ditemui? Nah, kalau untuk evaluasi keseluruhan desa, ini target kita tahun ini ya. Tapi untuk beberapa desa yang sudah pernah kita lombakan, yang sudah pernah ikut lomba tingkat provinsi atau ikut tingkat kabupaten, mungkin lebih kepada lingkungan bersih sehat dan perilaku hidup bersih sehatnya yang masih harus kita galakkan kembali. Karena di PKK itu kita kan mau merubah, merubah pola pikir, pola hidup, ya,
kesehariannya khususnya di dalam rumah dan kemudian di luar rumahnya, bagaimana memaknai 10 program pokok PKK itu dijiwai, diresapi, sehingga akan menjadi suatu kebiasaan baik, pembiasaan baik dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi sebenarnya tujuan PKK itu kan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Benar. Jadi harapan kita yang sudah ikut PKK dari zaman dulu-dulu, mungkin yang udah puluhan tahun, kemudian sekarang anak-anak generasi milenial pun sudah mulai menyukai PKK. Saya berharap ada hal penting yang bisa dibuatnya di untuk dirinya sendiri dan lingkungannya. Mulailah merubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan-kebiasaan baik, menjadi pembiasaan, sehingga bisa ikut berkontribusi, berpartisipasi membangun daerahnya. Luar biasa sekali. Jadi memang tentunya keterlibatan berbagai pihak ini juga akan menghasilkan batang hari yang lebih baik lagi juga ke depannya. Insya Allah. Pertanyaan terakhir di segmen ini, Ibu, apakah ada kerjasama dengan pihak tertentu atau stakeholder terkait untuk meningkatkan batang hari? Okay. Kalau PKK sendiri, kita lebih kepada memberikan kebebasan. Tidak ada yang namanya ikatan terhadap perusahaan tertentu, ya, kantor tertentu, tidak. Kita selain sinkronisasi program dengan OPD-OPD terkait, saya memberikan keluasan kepada tim penggerak PKK kecamatan, desa, kelurahan. Silahkan berinovasi, berkreasi. Jika ada perusahaan di tempat mereka, jalinlah hubungan yang baik, sehingga perusahaan kantor yang ada bisa membantu kegiatan PKK melalui dana-dana CSR-nya. Jadi sehingga tidak lagi membebani pembiayaan, harus ada anggarannya, ya, harus nggak usah teriak-teriak lagi gitu. Jadi saya berkaca waktu kami di kecamatan dulu. Jadi kita punya perusahaan di situ namanya PT IIS yang selalu mensupport kegiatan PKK kami melalui dana CSR-nya. Itu kita tidak ada yang namanya ikatan secara kontrak, tidak. Kita hanya menjalin hubungan yang baik, komunikasi yang baik, silaturahmi yang baik. Kita ajukanlah ini proposal kegiatan kami. Jika berkenan, tolong kami dibantu, tolong kami disupport. Nah, dari hasil itu, kami bisa mengadakan jambore PKK tingkat kecamatan selama 2 tahun berturut-turut di tahun 2013 dan 2014 tanpa menggunakan APBD. Dan alhamdulillah kami sangat bersyukur sekali, bantuan itu malah di luar ekspektasi, ya. Jadi kami bisa melaksanakan jambore itu 2 hari 2 malam berturut-turut selama 2 tahun saat itu. Nah, kemudian dari situlah akhirnya kegiatan-kegiatan PKK ternyata disupport oleh pemerintah. Tapi kita mulai dulu gitu. Jadi apa yang ada terdekat kita, perusahaan, kantor, yang bisa kita libatkan, ayo kita ajak. Tapi jangan pakai pemaksaan ya. Gitu. Baik, luar biasa sekali. Jadi memang tidak menjalin kerjasama tertentu atau keterikatan tertentu, namun menjalin silaturahmi, begitu, Bu, agar tetap komunikasi yang baik. Komunikasinya berjalan baik. Luar biasa sekali. Nah, pemirsa, tentunya akan ada segmen terakhir lagi. Kita akan kembali bertemu di segmen selanjutnya. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Injambi. Nah, Ibu, di segmen terakhir ini, sebagai Ketua TP PKK Batang Hari, apa harapan Ibu untuk kader di setiap kecamatan, desa, dan kelurahan? Jadi sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Batang Hari, saya mengajak ya seluruh kader, terutama kader dulu, tingkatkan skillnya, pengetahuannya, harus update dengan zaman. Sekarang zaman sudah maju, semakin modern, digitalisasi, teknologi itu juga harus dipahami. Jangan sampai tertinggal zaman gitu. Jadi
kenapa kita harus tingkatkan ilmu dan pengetahuan kita serta skill kita, itu adalah modal dasar kita untuk kecakapan hidup kita juga. Jadi untuk kader, ayo update terus ya, karena kalau dari PKK-nya sendiri kita ada namanya buku rakernas, dipelajari terus, sama-sama mempelajari diri, meningkatkan kelebihan diri kita, dan apa kelemahan kita itu tolong kita pelajari juga, bahwa ini kelemahan kita, ini harus kita perbaiki. Jadilah kader-kader yang lebih baik ke depannya. Kemudian untuk masyarakat, saya berharap PKK ini sebenarnya adalah sesuatu hal ya, yang memang sudah menjadi, seharusnya sudah menjadi kalau dibilang itu pembiasaan, keseharian. Jadi sebenarnya itu adalah hal-hal yang sudah kita lakukan sehari-hari, mulai di dalam rumah, di luar rumah. Cuma kadang implementasinya saja yang mungkin masih tidak sesuai. Mungkin lebih ke saya berharap masyarakat, ayo kita perbaiki kualitas diri kita sebagai insan hamba Tuhan, sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara yang baik. Kita buatlah perubahan berarti untuk diri kita, sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kesejahteraan hidup kita, dan kita bisa ikut berpartisipasi, berkontribusi dalam membangun daerah yang kita cintai, khususnya Kabupaten Batanghari. Baik, luar biasa sekali. Semoga dengan seluruh program tadi yang sudah diterapkan juga Ibu ya, di berbagai desa, di berbagai tempat di Kabupaten Batanghari, tentunya masyarakat juga pemberdayaannya semakin maju juga, dan tentunya Kabupaten Batanghari juga semakin tangguh sesuai dengan program kerjanya. Baik Ibu, tadi kan kita di segmen pertama tadi sempat ada di terlihat pusat oleh-oleh begitu ya, di segmen kedua tadi ada juga di Serambi Anggrek begitu Ibu. Dan ini kita lihat di Serambi Kanak-kanak. Ini sebenarnya salah satu program juga atau seperti apa Bu? Sebenarnya tidak masuk dalam program kita, cuma saya melihat kayaknya kebutuhan masyarakat di Batanghari ini beragam ya. Yang itu tadi, kita harus kasih ruang, kasih tempat untuk mengekspresikan diri, untuk hiburannya ada, edukasinya ada. Jadi kebetulan saya ini punya anak yang masih ada tahapan SD, dua orang SD kemarin, TK ya, tahun lalu masih TK. Jadi saya ngelihat, wah ini kayaknya di Batanghari ini kita kekurangan spot yang murah meriah, yang bagaimana nanti masyarakat bisa main, menikmati tanpa perlu bayar-bayar gitu. Jadi saya berpikir, nah ini rumah dinas kayaknya kemarin ini kayaknya masih apa ya, sepi-sepi gitu, lempeng-lempeng lah istilahnya. Jadi saya berpikir, anak saya juga mau main dalam rumah, itu-itu aja mainnya ya kan, udah itu main sama mainan itu kan benda mati. Benda mati itu tidak merangsang untuk berkomunikasi, tidak merangsang untuk bersosialisasi. Jadi curhatlah sama bapak, alhamdulillah kata bapak, ayo kita buat ini di lokasi rumah dinas sehingga masyarakat bisa datang ya, seperti dilihat ini, bisa datang, bisa main, nggak perlu bayar, gratis ya, semua ya. Nah jadi tahun ini kita lengkapi, dari tahun kemarin kita buatlah ini Serambi Kanak-kanak, karena kita ingin menciptakan Kabupaten Layak Anak, KLA. Kita kemarin sudah dapat juara Madya, kita mau targetnya Nindya yang paling tingginya. Kemudian kita ada juga tuh domba di situ, tiga ekor domba. Mudah-mudahan banyak nih beranak pinak. Jadi kita ada juga tadi Serambi Anggrek untuk ibu-ibu pengen duduk-duduk, pengen foto-foto. Jadi, hobi tanaman juga Bu ya? Kebetulan saya juga seneng ya dengan bunga-bunga gitu. Jadi inilah yang kita buat, kita hadirkan ruang terbuka hijau ramah anak. Berlokasi di Rumah Dinas Bupati Batanghari. Jadi kita sebutnya ini semuanya serba Serambi. Serambi Kanak-kanak, Serambi Anggrek, dan di ujung tadi ada Serambi Burung, Serambi Aviari. Ya itu kebetulan bapak suka ngeliat-ngeliat burung, suara burung dia senang juga. Jadi inilah kita hadir, bahwa rumah dinas ini konsepnya merakyat. Jadi tidak ada lagi orang menganggap masuk rumah dinas ini hanya bisa pejabat saja, hanya orang-orang dekat saja, tidak. Silakan masuk.
masyarakat Batanghari boleh, dari luar Batanghari pun juga boleh. Yoke kalau mau main trampolin juga boleh. Iya, Bu. Dan memang ini tadi saya tanya-tanya juga, ini untuk dewasa juga bisa karena maksimal beratnya 150 kg. Iya, bisa. Ya, baik. Asal jangan rame-rame. Iya, benar sekali. Dan saya melihat ya, karena saya punya anak yang masih usia sekolah gitu ya. Jadi melihat begini, nah coba kita lihat bermain dengan makhluk hidup namanya. Kalau bermain dengan gawai, gadget, itu kan bermain dengan benda mati. Kita ingin bangkitkan kembali anak-anak, mainlah dengan temannya, bersosialisasi. Mungkin di sekolah nggak punya trampolin, nah kita buat di sini. Ini ada 2 buah. Silakan. Ini sampai malam. Sampai malam. Yang penting orang tuanya sanggup nemenin anaknya. Harus ada pengawasan dari orang dewasa. Iya. Kami ya. Buat berusaha senyaman mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat Batanghari. Ya, jadi memang ini dikhususkan tidak hanya untuk warga Batanghari saja, yang dari luar boleh, asal mungkin kita mengingatkan Ibu untuk tetap dijaga kebersihan. Ya, jaga kebersihannya ya. Nah, tapi alhamdulillah nih, lihat. Seru sekali begitu Bu ya. Mudah-mudahan ini dengan adanya wahana-wahana seperti ini Bu di rumah dinas, masyarakat juga semakin berkembang dan juga anak-anak juga untuk pemberdayaannya juga semakin berkembang. Luar biasa sekali Ibu, kami berterima kasih. Makasih. Ibu sudah bersedia menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ke depan. Pemirsa, ya terima kasih Ibu, tidak terasa sudah 1 jam kami menemani Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami. Akhir kata pemirsa, saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.